di atas sudah tergantung 3 buah tempat tidur yang dapat kalian gunakan untuk beristirahat. Untuk mengambilnya, kalian harus merakit sebuah tangga. Kamu berdarah? Iya, ini. Selamat malam Indonesia, selamat datang di reality show yang sesungguhnya Big Brother Indonesia bersama Simpati Daily Show. Sudah ada 3 orang housemates yang terpilih menjadi grand finalis di Big Brother Indonesia. Mereka adalah Derek, Alan, dan Rene. Dan bagaimana perjuangan mereka saat memasuki minggu terakhir menuju babak grand final? Di malam deportasi kemarin ada 3 ex-housemates yang harus keluar dari rumah Big Brother. Nah, bagaimana nih nasib 3 grand finalis yang harus berjuang di situ sendirian menghadapi tantangan yang luar biasa dari Big Brother? Langsung aja kita saksikan kisah mereka di Big Brother Indonesia bersama Simpati Daily Show. Housemate dan ex-housemate. Ex-housemate harus membuka borgol yang dikenakan oleh rekan housemate-nya masing-masing. Permainan dimulai dari sekarang. Yang berada di hadapan kalian. Permainan ini adalah Renata yang dibantu oleh Dewi. Kalian berhak mendapatkan 3 ikan mujair dan 1 liter beras untuk bahan makan minggu depan. Ex-housemate, sekarang kalian dapat meninggalkan rumah saya dengan membawa semua barang milik kalian. Sedih untuk kedua kalinya gitu. Bang Aping pergi, ya saya cuma berpikiran logis gitu. Saya pikir kita pasti di akhir-akhir harus menjadi petarung atau berjuang sendiri-sendiri. Saya berpikir bahwa mereka akan menemani kita di rumah Big Brother sampai
yang final ini kelar, selesai. You susah ditebak, Big Brother. Big Brother, aku udah curiga ini akan terjadi. Jadi aku pikir ya pasti kita ditinggalin oleh mereka. Aku gak akan apa pernah menyesal, aku menyesali aku milih dia, soalnya dia antara housemate yang lain dia benar-benar satu-satunya yang bisa semangatin saya di sini. Gak apa-apa, saya masak. Kasih ikan aja, aku cari ikan. Dadah. Dadah. Kuat ya. Saya cuma takut saya nggak siap. Nggak siap dengan hasil akhirnya. Aku takut, bukan takut karena tantangan, bukan takut aku harus tinggal berapa lama lagi di sini. Big Brother tahu, mungkin cuma aku yang masih pengen tinggal di sini karena ya itu tadi. Aku takut ketika semua ini berakhir. Aku takut apa yang udah aku cinta-cintain ternyata bukan milik aku. Aku benci gagal. Ada sesuatu dengan keluarga kamu? Enggak. Emang aku seminggu ini udah ngedrop banget, Rene. Aku seminggu ini udah ngedrop, cuma aku gak ada menunjukin sama kalian. Kayak aku nempel-nempelin kalimat itu juga aku nangis, Widi yang tahu. Aku nempelin kalimat licik sama kalian juga aku nangis. Ya, mukanya agak marah, jujur ya. Terus abis itu setelah dibukain hijau, baru kamu senyum, boleh ngitung fast kan, gitu kan. Ya mungkin itu ya, tapi bukan licik. Lebih ke apa, gak tahu aku itu. Bukan licik. Ah, sini aja deh, sini aja deh. Ah, sini aja, Mas. Iya, gue. Karena emang gak ada sifat kalian gitu loh. Jujur aja, tapi gak ada. Aku udah ngebatin banget. Aku gak mau berbuat jahat sama siapapun juga, gak mau nyakitin. Aku udah ngebatin seminggu. Aku pikir hari ini ya gitu, ke panggung. Pulang. Aku gak butuh jadi juara. Aku mau pulang. Mau melakukan semua tantangan resiko Big Brother gitu loh. Cuma ya gak tahu, yang saya rasakan seminggu ini sini ya, nggak tahu mau keluar dalam kondisi gimana. Aku udah kayaknya nggak peduli lah, aku pengen selesaikan ini semua. Kalau aku menang, wow banget. Aku kayaknya ya setelah itu aku akan percaya ya aku boleh bermimpi lagi. Soalnya ya kalau aku kalah ya udah, aku udah. Ya, aku cuma pernah, aku cuma ngingetin kamu, aku pernah bilang sama kamu. Kamu dulu bilang, sempat pesimis kayak bilang, nah mungkin lah orang, aku bukan orang Indonesia, bisa menang ini kan di Kuala Indonesia. Aku pernah bilang, makanya aku bilang, bisa tiga besar, bisa juara. Nah, bisa lah, gak ada yang gak mungkin, karena ini acaranya fair banget kok. Acaranya benar-benar fair, gak ada rekara yang bisa. Ya, aku gak mengerti penilaiannya sesuai apa di rumah ini. Harapan ya, aku berharap aku jadi juara, jujur. Ya, nggak tahu, Ibrah, terserah sama mimpi.
Cewek sendiri di sini, bule lagi. Aku berjuang di sini bukan untuk saya sendiri. Harapan saya aku bisa ajak keluarga saya tinggal di Indonesia.